melaksanakan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2022 SPN Polda Maluku Senin 25 Juli 2022. Siap dimulai. Lanjutkan bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna. Penegakan hukum negeri menjadi lapor. Upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2022 SPN Polda Maluku Senin 25 Juli 2022 siap dilaksanakan. Kembali ke tempat. Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 8.15 waktu Indonesia Timur, pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pendidikan menjadi aspek penting dalam mempersiapkan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0 yang mampu menjawab tantangan kekinian di era digitalisasi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dari warga. Oleh karena itu, pendidikan pembentukan ini menjadi penting karena para bintara merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Kebangsaan selalu ku pancangkan.